Halo, selamat sore semuanya. Ketemu lagi bersama saya di Kayla Online Shop. Kali ini saya akan mengenalkan produk terbaru kami, yaitu mesin tetes telur dengan sistem rak goyang. Kalau yang sebelumnya yaitu rak geser. Ayo, langsung aja ya kita lihat bagian dalamnya dan cara menggunakannya. Ya, pertama-tama kita langsung lihat dulu ini bagian samping, dan ini bagian belakang. Nah, ini soket untuk kabel bisa lepas cabut ya, lepas pasang bisa. Untuk menyalainya kita tinggal pencet on off ya. Nah, tuh udah nyala tuh. Yuk, kita tinggal buka pelan-pelan. Sip. Nah, saya memperkenalkan bagiannya masing-masing ya. Ini adalah timer untuk mengatur dinamo dan kipas, dan ini adalah termostat untuk mengatur cahaya. Nah, ini namanya rak goyangnya, dan bagian belakang yaitu dinamonya, dan ini nampan untuk mengisi air, gunanya untuk kelembapan, dan itu yaitu kipas blower, dia akan memutar otomatis. Nah, untuk dinamo dan kipasnya ini sudah saya setting di 180 menit yaitu atau sekitar 3 jam sekali, setiap berputar dia selama 1 menit ya. Saya akan mendemonstrasikan cara bagaimana dia bergoyangnya rak nya ya. Ini hanya tutorial. Ya, dilihat ya, raknya bergoyang seperti atau mengayun. Nah, ini nih kapasitasnya bisa 50 butir telur. Ke samping 10, ke belakangnya 5. Nah, ini posisi telurnya dia berdiri nih, jadi lebih banyak ketimbang posisinya tertidur. Ya. Oke, sekian dari Kayla Online Shop. Oh ya, tambahan, sintetas telur ini bisa juga digunakan sebagai inkubator, yaitu caranya dengan melepas raknya. Nah, tinggal membuka nih, di sini ada baut tuh ya, ada baut. Ini bisa dilepas, bongkar pasang. Dan lampunya kalau mau digunakan inkubator pakainya satu aja. Dan untuk suhunya juga di ini ya, dikecilin lagi. Oke.